belum masuk ke dalam gameplaynya guys, jangan lupa ya, beli voucher yang termurah, tercepat, dan terpercaya hanya di satu tempat guys ya, yaitu di Merchant Shop guys ya, karena itu adminnya ramah banget dan vouchernya harganya termurah banget guys ya. Langsung aja di kontak, langsung aja dibeli ya guys ya. Oke guys, gak usah basa-basi, kita langsung masuk ke dalam gameplaynya guys. Anjas mamba kaget kaget gimang, sorry banget nih guys sebelumnya ya, sorry kenapa bang, soalnya ini airinya nggak ada suara, maksudnya konten yang ini nggak ada suara ya, sorry banget, tapi nggak masalah, yang penting kalian dapat ilmunya guys ya, maksudnya nggak ada suara tuh suara in game ya, sebenarnya suara in game yang nggak berapa penting-penting banget karena ya anjas, yang penting kalian dapat ilmu yang mamba berikan dan penjelasan yang mamba berikan ya, semoga kalian mendapatkan dan anjas kaget kaget gimang. Ini aku recordnya udah habis live streaming terus aku record airi ya kan, karena banyak dari kalian yang request. Airi itu gini-gini bang, Airi itu gini-gini, Airi gini-gini, oke okay. Airi kan barusan di refarm ya, barusan di rework atau di refarm. Jadi otomatis pasti kalian kurang lebih tidak paham apa yang dimaksud dengan refarm dan apa yang diubah sih dari Airi tersebut gitu loh. Nah di sini Mamba bakal jelasin ya apa yang diubah ya. Yang pertama ya, ini Mamba perlu jelasin apa aja yang di refarm. Yang pertama yang di refarm ya guys ya, udah pasti bajunya ya. Bajunya itu tetap sama tapi lebih keren gaming, dia ada tato-tato gaming gitu guys ya. Terus mukanya lebih cantik gaming, sama badannya lebih kurus gaming dan lebih besar lagi dia damage-nya ya. Terus lanjut guys, pertama aku bakal jelasin dari atributnya dulu. Atributnya itu ada kena buff, yaitu attack normalnya itu yang dari jedanya dari 0,8 detik. Jadi 1 detik itu kalau jeda attack normal itu maksudnya attack normalnya lebih lama. Memang aku udah coba waktu farming, kalian bisa lihat sini kayak dia tuh attack speednya berkurang gak sih? Menurut kalian berkurang gak sih attack speednya gitu ya. Jadi jedanya jadi 1 detik, terus pertumbuhan HP, base HP-nya itu dari 256,5 jadi 300 HP itu ya nambah dikit lah, nggak masalah. Terus aku bakal bahas pasifnya. Pasifnya ini mulai ada perubahan besar ya guys ya. Pasifnya yang Airi sekarang itu tiap attack normal menimbulkan 120% bonus physical to damage hanya untuk target terkini ya. Dan slow sebesar 50% selama 1 detik. Terus komponen true damage ini, yang komponen yang dari pasifnya ini, dia itu yang true damage-nya nggak bisa muncul sebagai critical. Jadi walaupun kalian kasih item cliff nanti, true damage-nya ini nggak bisa muncul sebagai critical ya. Dan 100% lifesteal akan muncul saat menghantam hero. Nah, aku tuh udah nyoba ya. Kalau yang misalnya true damage itu lumayan berasa buat tank, tapi kalau buat hero-hero yang kayak empuk-empuk itu ya sama aja gitu. Cuman bedanya di sini Airi mungkin lebih kuat untuk bocorin tank. Kalau dulu kan nggak bisa bocorin tank karena dia nggak ada true damage. Sekarang mungkin dia bisa lebih bocorin kayak yang punya shield gitu, kayak Malok dia bisa bocorin. Tapi kalian harus tetap doce-doces kayak biasa gitulah. Dan 100% lifesteal akan muncul sama hero. Nah 100% lifesteal yang akan muncul sama hantan hero ini menurut aku gak seberapa pengaruh sih. Karena kenapa? Air itu kalau kalian pakai buat war, khususnya buat war ya, dia tuh bakal masuk pakai skill 2, ngedash, terus dia ulti. Nah habis kalian ulti kalian bakal dapat 3 stack. Kalian dapat 3 stack, terus kalian kabur pasti. Kalian kabur atau kalian cicil dikit terus kalian kabur. Nah 100% lifesteal ini menurut aku nggak seberapa pengaruh gitu loh, karena Airi di sini kebanyakan tugasnya Airi itu untuk ngeburst dan ngebunuh nyulik archer atau core musuh gitu ya. Lanjut skill 1 spin. Nah skill satunya ini yang ada beda juga ya guys ya, rata-rata semua skill beda sih. Nah Airi melempar shuriken kayak biasa, terus menambahkan physical damage, terus menghempaskan musuh juga. Selain itu dia menerima satu stack dragon ya, satu stack. Jadi di bawahnya Airi kayak yang bisa kalian lihat ini, dia itu punya stack ya, dia itu punya stack, ada kayak 1 terus 2 gitu stacknya. Nah setiap kalian skill satunya ngelempar terus skill satu kalian kena hero musuh, stack kalian bakal nambah 1 kali. Nah stack itu buat apa bang? Stack itu buat ngaktifin skill 2 kalian. Kalau skill 2 kalian lagi cooldown, kalau kalian punya stack itu kalian bisa mainin skill 2 kalian gitu loh. Jadi kalau stack itu 1 berarti kalian bisa mencet skill 2 1 kali. Kalau stack itu 2 kalian bisa mencet skill 2 2 kali gitu ya. Kalau stack kalian 2 terus skill 2 kalian gak ada cooldown tuh kalian bisa ngedash 3 kali kayak gitu guys. Mungkin memang agak ribet di sini tapi Mamba bakal jelasin kayak yang kalian lihat kan highlight Mamba sebelumnya, Mamba bisa ngedash sampai 6 kali gitu ya. Mamba bakal jelasin ini ya. Oke, selanjutnya aku bakal bahas yang skill 2-nya ya. Skill 2-nya itu ngedash kayak biasa, ngedash. Terus skill 2 ini dapat digunakan 3 kali berturut-turut kayak biasa ya. Cuman bedanya di sini apa? Kalau kalian nggak dapat stack, kalian cuma bisa pakai skill 2 ini 1 kali. Jadi pastikan kalian dapat stack dulu terus kalian skill 2 ini, aku pertama kali mencoba dia ini. Terus oh, kurang lebih paham aku. Yang awal-awal ini mungkin aku agak bingung tapi nanti pas sudah masuk mid game aku baru mulai ngerti kurang lebih gimana mekaniknya hero Airi ini ya guys ya. Jadi lanjut lagi skill 2-nya, dia dapat mengeluarkan cooldown dengan satu stack dragon smart. Jadi satu stack aku bahasnya stack aja, satu stack itu
adalah skill 2 kalian gitu loh. Adalah 1 kali skill 2 kalian. Skill 2 kalian 1 kali ngedash sama dengan 1 stack. Udah gampangnya kayak gitu, oke? Aktivasi langsung, animasi awal dan akhir aktivasi dihilangkan. Jadi kalau dulu kalau kalian ngedash, kalian tuh kan ngedashnya set set set. Nah, sekarang tuh enggak gitu, guys. Enggak ada jeda gitu. Jadi kalian set 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 gitu. Jadi cepet gitu loh. Jadi dia ngedashnya tuh set 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 gitu. Kalau dulu kan set 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 kayak ada jeda, sekarang udah enggak ada gitu. Itu berguna banget sih menurut aku ya. Terus ultimate-nya, ultimate-nya ada perubahan, guys ya. Ultimate-nya itu kayak biasa dia nge-stun gitu. Habis itu kalau setelah dia ultimate, dia tuh bakal ngereset cooldown skill 2-nya sama dapat 2 stack. Berarti kalau kalian skill 2-nya cooldown terus kalian dapat 2 stack, kalian bisa ngedash sebanyak 3 kali. Kan pertama nih, kan kalian enggak punya skill 2 nih, kan? Terus skill kedua kalian kereset. Set, kereset 1 kali dash berarti kan. Terus kalian dapat tambah 2 stack. Set, berarti kalian bisa ngedash 3 kali. Itu kan kayak gitu, guys ya. Berarti kalian bisa ngedash 3 kali. Jadi habis kalian ulti, kalian bisa ngedash 3 kali, oke? Okay? Tapi ya, saya ada tapinya nih. Kalian udah ngedash 1 kali nih. Set. Terus kalian lempar lagi shuriken kalian, skill 1 kalian kena musuh, set. Kalian bisa skill 2 lagi, guys. Setiap skill 1 yang kena ke musuh, satu musuh itu sama dengan 1 kali dash. Kalau 2 musuh berarti 2 kali dash. Kalau misalnya kalian bisa di war itu kenain skill 1 ke 2 musuh, kalian bisa 2 kali dash lagi gitu ya. Lanjut lagi ya, aku jelasin lagi ya. Dia juga menerima shield, kayak biasa menerima shield. Terus satu damage yang diterima sama periode tak melampaui 8% dari max HP-nya dan attack speed-nya bertambah. Attack speed-nya bertambah kayak biasa. Cuman yang di sini yang aku mau tekankan, dia yang berbeda itu di mana, di ultinya. Ultinya itu bakal kebelet pipis. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new. Sorry banget guys, aku kebelet kencing ya. Nah, aku bakal jelasin lagi masalah ultimate-nya. Untuk ultimate-nya itu, jadi kalian habis ulti, kalian bisa dapat. Nah tuh, nah kan, kalian lihat tuh. Kalau aku ngelempar skill 1 ku kena ya, kena ke hero musuh, skill 2 ku itu bakal bisa kereset. Dalam arti itu dapat stack. Nah, kalau kalian dapat 1 stack, kalian bisa skill 2 1 kali. Kalian bisa ngedash 1 kali. Aku bahas skill 2, aku panggil skill 2 sebagai dash aja ya. Nah nih, kalian perhatiin, ini stack aku 0 ya. Stack aku 0, set, lempar 1, berarti ada stack 1 kan. Stack 1 aku bisa ngedash 1 kali, berarti gitu. Soalnya, kenapa tuh bang? Kalau, nah, kan lempar 1 lagi, aku bisa ngedash 1 lagi, itu masih belum cooldown gitu. Kenapa bisa ngedash 2 kali bang? Karena pertama, 1, dapat 1 stack, yang kedua itu belum cooldown. Skill 2-nya belum cooldown, oke? Kenapa kalau kena creep nggak nambah stack bang? Karena memang aturannya kayak gitu. Aturannya itu kalau kalian skill 1-nya bisa kena hero, baru kalian bisa nambahin stack skill 2-nya. Kalau kalian skill 1-nya nggak bisa kenain hero, ya kalian nggak nambah stack skill 2-nya. Kecuali lewat ulti. Kalian kalau udah ulti, kalian tuh bisa ngedash sebanyak 3 kali. Dalam arti 3 kali itu apa? 3 kali itu skill 2-nya sendiri. 2-nya ini dapat dari stack yang di bawahnya air itu ya. Jadi gitu guys ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih kalian harusnya udah paham. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk war, gak apa-apa, kalian buang skill 1, terus buang skill 2, set, 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 set. Oh, bisa skill 1, set, set, set. Bang, kok lu bisa skill, nah, ayo lo.
Paham gak guys kenapa bisa gitu guys? Paham gak guys kenapa bisa gitu guys? Kenapa bisa 6 kali gitu guys? Paham gak guys? Paham gak? Ayo loh. Paham gak guys? Jadi gini, caranya gini ya. Kalian perhatikan baik-baik. Yang barusan Mamba lakuin, Mamba nge-skill 2. Sebelum Mamba skill 2, tadi pertama kali sebelum Mamba skill 2, ini sorry gak bisa Mamba replay ya. Sebelum Mamba skill 2, Mamba itu pakai skill 1 dulu buat nambahin 1 stack. Oke, Mamba dapat 1 stack, kena airi kan 1 stack. Terus Mamba skill 2, set, berarti skill 2 aku tinggal 1. Ini aku, ini skill 2 aku ya, ini skill 2 aku. Tangan kanan aku skill 2 aku. Pertama skill 2 aku ada kan, memang ada skill 2 aku. Terus aku pakai skill 1, kena dia, skill 2 aku bisa 2 kali. Aku stack, aku ngedash 1 kali, tinggal 1 kali. Aku ulti, tambah 3, bisa 4 kali nih berarti ya kan. Bisa 4 kali nih aku. Habis aku udah 4 kali, ya hitungannya 4 kali aja lah. Daripada 3 kali, kalian bingung nanti. 4 kali ulti, ya kan. Terus aku dash 1 kali, set, aku lempar. Aku dash 2 kali kalau gak salah, aku dash 2 kali apa 3 kali. Tinggal 1, skill 2 aku berarti tinggal 1. Nah, terus aku skill 1 kena 2 hero. Skill 1 ku kena 2 hero, otomatis skill 2 ku bertambah 2 stack. Berarti aku bisa ngedash 3 kali lagi gitu guys. Hitungannya kayak gitu ya. Kalau kalian gak paham, kalian replay sampai kalian paham. Ini sih, bang, kalau menurut lu airnya patch sekarang kayak gimana bang? Patch sekarang sih ya oke, cuman gak se-OP itu gitu. Gak se-OP bang, gak OP. Oke tapi gak OP gitu ya. Kalian lihat nih, masuk ke dalam war ya. Set. Nah, paham gak guys? Paham gak guys? Kalian kalau perhatiin skill 1 kalau bunuh musuh juga aku lupa ngingetin guys. Skill 1 kalau ngebunuh musuh, kalian tuh bisa nambah stacknya lebih banyak gitu. Nambah stacknya tuh lebih banyak. Jadi kalian perhatiin deh, itu aku bisa ngedash sampai 3 kali gitu kan. Berarti sesuatu gitu guys ya. Aduh. Oke guys, jadi sekian aja video Airi dari aku yang di revamp ya. Semoga kalian suka dan jangan lupa di like, share, subscribe. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, kalian langsung aja komen di bawah ya. Mamba bakal bahas pertanyaan yang mungkin kalian belum paham. Thank you semua, jangan lupa di like, share, subscribe. Anjas.